lagi dia suka bocor. Bocor dia akan masuk dekat pintu utama tu. Meleleh dekat pintu utama tu dia bocor. Okay, nama saya Nurul Aminah binti Abdullah. Saya memang banyak survey lah, survey untuk masa nak buat owning ni. Memang survey macam-macam lah, ada dengan Chinese pun ada, dengan jadi saya lebih kepada nakkan orang Bumiputera. Dan survey-survey tu salah satunya Aras Empire lah. Lepas jumpa Aras Empire, PM kan, ber-PM lah dalam apa Facebook, lepas tu dalam WhatsApp apa semua dengan siapa dia punya sales tu, Encik Hassan, tak silap, Encik Hassan. Dari segi dia punya service apa semua tu, kita okey lah, bagus. Saya follow up dia apa semua, dan bila saya tak cerewet sangat bila dapat quotation, kena dengan harga, dengan bajet semua, saya on je lah. Salah satu cabarannya sebab rumah ni dia rumah asal dia depan pintu tu dia punya awning tu memang pendek lah, jadi bila hujan dia akan tempias. Memang sebelum ni adalah saya pasang awning yang sikit je lah, jadi bila dah boleh buka pagar yang besar ni, saya kena parking, masuk parking kereta tu dua kereta, jadi bila satu kereta tu dia akan kena hujan lah, kena hujan. Dan masalah satu lagi tu, bumbung tu dah lama, jadi dia satu lagi dia suka bocor. Bocor dia akan masuk dekat pintu utama tu, meleleh dekat pintu utama tu dia bocor. Basah tu yang jadi saya nak pasang awning keseluruhan dia tu. Jadi pun senang nak parking, anak-anak pun senang nak main kan. Yang buat saya banyak survey tu nilah dari segi kualiti bumbung, awning, struktur awning tu sendirilah, bocor ke, dia punya ketahanan dari segi struktur lah kan. Bocor yang utamalah. Bila bumbung ni kalau bocor memang tu masalah besar lah. Melalui Facebook, page dia kot, page. Jadi banyak lalu kat bawah. Saya suka survey kan. Jadi dia akan naik. Lepas tu cuba PM, minta quotation semua. Pertama dia harga lah. Harga yang saya rasa berpatutan dan kena dengan bajet lah, kena dengan bajet. Lagi satu, especially dia Bumiputera. Bumiputera, dan saya yakinlah dengan dia boleh memenuhi kehendak saya. Saya yang banyak-banyak saya survey, yang menarik pada saya, dia ada waranti. Dia tak ada lepas dia buat dia hilang macam tu je. Dia lepas tanggungjawab tak. Dia ada bagi waranti dekat saya struktur setahun, dan struktur tu saya tak ingat. Struktur 5 tahun. Yang setahun tu saya apatah saya tak ingat, tapi jadi tempoh waranti tu 5 tahun. Saya sejarah jumpa lah. Saya tak jumpa lagi lah yang macam tu. Jadi dia ada tanggungjawab di situ lah. Dia tak susahlah nak jumpa bila kebanyakannya, bila dia setengah orang ni dia dah buat. Lepas tu bila ada masalah ke apa ke, dia senyap macam tu saja. Susah nak ni balik kan. Jadi menariknya di situ dia ada tanggungjawab di situ, dan kalau apa-apa masalah senang kita nak ni lah kan. Dari segi servis, bagi saya sangat bagus lah. Dengan dia ada grup dia sendiri untuk kita bincang dalam tu kan. Jadi semua quotation apa semua ada. Dia tak, bila kita dalam grup biasanya kadang-kadang bila kita tanya semua jadi silent je kan. Tapi Aras Empire saya nampak tak, dia orang ada respon. Bila kita tanya dia orang bagi apa kan, respon tu lah yang kita nak kan. Ada tempoh masa untuk dia siapkan ni pada saya taklah lama sangat. Cepat juga, dan dia orang buat dalam masa 2 hari. 2 hari dia orang dah siapkan, dan hasil dia memang pada saya sangat memuaskan lah. Kemas, sangat kemas, dan langsung tak ada bocor. Biasa kadang-kadang bila mula-mula pasang ni ada nampak juga kan, tapi buat masa ni memang tak ada apalah.
memang 100% okey lah. Rasa dia yang pertama sangat bersyukur dan lega lah. Sangat bersyukur dan lega, saya dah tak ada masalah bumbung yang bocor masuk dalam pintu utama masuk rumah yang tempias tu kan, yang selalu tempias masuk air, chilling dalam pun dah kuning dah. Ha, itu memang saya rasa sangat lega lah. Di kat sebelah tepi tu pun dah tak ada tempias. So saya kereta pun parking, ha, memang best lah. Memang lega sangat-sangat lah.